Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ini mau memetik pohon tin, buah tin maksudnya. Itu yang ada di sana, bisa lihat ya. Kita lihat dulu. Iya, ternyata sudah keruak ya. Bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia apa? Apa coba? Sudah dimakan burung. Tadi pagi itu belum, masih utuh ya. Ternyata di siang ini sudah ada yang memakan, yaitu burung. Jadi saya tadi itu kesini pagi sampai jam 9 belum. Seperti ini bentuknya, dimakan burung ini barusan, ini masih fresh tapi bisa kita makan. Ini kita ambil ya. Ini sisa bekas dimakan burung, ini masih kita bisa makan ya. Seperti ini rezeki, kalau memang rezekinya burung ya dimakan burung. Seperti ini. Yeah. Kalau belum rezekinya kita ya dimakan yang punya rezeki. Seperti ini Bapak Ibu, penampakan dari dimakan. Ini barusan ini. Insya Allah. Rezekinya. Ternyata burung pun tahu bahwa buah tin yang organik itu ternyata menggiurkan karena ya sehat dan manis. Kita masih ada satu lagi yang matang, semoga aman juga, yaitu jenis Lebanon. Kita ambil enggak kalian? Ambil ya, Dik. Sudah matang ini. Ambil sekalian yuk. Jadi kita panen buah tin jenis JHA dan Lebanon. Nah, ini. Ya. Seperti ini bentuknya. Nah, kita buka ya. Wah, mateng. Udah. Udah matang. Sudah siap dimakan. Kita coba ya. Satu ya. Nih. Kita coba Bapak Ibu. Buah tinnya langsung ya. Bismillah. Parwan, Dek. Mau? Oke. Nih. Ini kita makan Bapak Ibu, Parwan. Bismillah. Manis. Masya Allah. Siang-siang nggak niat panen, nggak tahu tadi ke atas hanya untuk ngecek-ngecek, ternyata buahnya sudah ada yang makan burung dan akhirnya kita makan juga. Gitu Bapak Ibu, cerita di siang hari ini. Masih ada yang lain, buah-buah yang lain kita tunggu matangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.